gue dilahirkan dari keluarga yang keras gitu ya. Bapak gue keras, ibu gue keras, tapi galakan bapak gue gitu kan. Jadi pada suatu hari, ini kejadian yang real nyata benar-benar terjadi di hidup gue gitu ya. Dulu gue SD kelas 1, masih SD kelas 1 gue udah bikin perkara sama orang. Gue digebukin sama orang-orang, dikeroyok lah kasarannya begitu. Gue dikeroyok sama orang-orang. Dan ketika gue habis dikeroyok itu kan udah dilerai sama gurunya, udah berusaha dilerai sama gurunya. Tapi tiba-tiba datang bapak gue ngejemput gue pulang dari SD begitu kan. Gue langsung lari ke bapak gue kan, Bapak tadi dipukul sama yang itu. Salah satu gue inget banget namanya Dimas. Gue inget banget, paling emosi gue sama si Dimas itu. Terus habis itu bapak gue, begitu dia tahu tentang berita itu, mendengar berita itu, dia langsung mendidih, dia langsung bilang, jangan kamu pulang ke rumahku kalau belum kamu balas dia. Lakukan apa yang dia lakukan kepada kamu. Kamu sama dia sama-sama makan nasi. Gua merasa jadi Power Ranger pada saat itu. Inikah Dilan yang sesungguhnya? Mental gua, gua langsung, yang tadinya gua udah ciut, begitu gituin sama bapak gua langsung, maju lu Dimas anjing. Gua langsung lari, gua kejar, gua gebuk si Dimas.